Anda Sambo ya. Jadi Kejaksaan Agung mengapresiasi atas vonis yang dijatuhkan oleh FSN Lembu PC. Mengapresiasi. Artinya apa? Penuntut umum telah berhasil membuktikan, meyakinkan hakim dalam proses persidangan yang sudah berlangsung lama. Dan pertimbangan penuntut umum, fakta-fakta hukum yang disajikan dalam surat tuntutan telah diambil alih dalam putusan oleh majelis hakim. Seperti itu. Jadi kami mengapresiasi. Soal vonis yang lebih tinggi daripada tuntutan kejaksaan, tuntutan JPU itu gimana, Pak? Jadi itu soal stratmat ya. Soal stratmat itu beda pandang itu biasa di satu proses peradilan ya. Jadi kalau kita umpamakan, kalau kita minta 5 dikasih 10 seperti itu kan bagus. Tidak ada hal yang menurut kami ada satu perbedaan yang signifikan ya. Intinya bahwa pembuktian telah berhasil dilakukan oleh teman-teman penuntut umum. Soal vonis mati sendiri di Indonesia pendapatnya seperti apa sih, Pak? Apa? Vonis mati sendiri di Indonesia? Ini masih proses sedang berjalan. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Ada komentar nggak, Pak? Kemarin kan pengacara Hotman sempat ngomong tuh setelah 10 tahun nanti juga bakal turun tuh. Ada komentar soal itu nggak? Saya tidak mau komentar sesuatu yang belum terjadi. Kita lihat ke depannya seperti apa ya. Jadi Kapus itu hanya menyampaikan suatu fakta dan memberikan pendapat apa yang harus diberikan ya, sesuai dengan fakta yang sudah terjadi. Kalau ada banding, Pak, ke Jatim, terus kemungkinan akan bisa ini turun, belum tau. Itu kan belum kan, itu masih kemungkinan ya, kita bicarakan adalah yang pasti. Tapi akan dihadapi? Oh, tetap tugasnya jaksa itu ya menghadapi suatu proses sampai selesai, sampai mungkin di Mahkamah Agung nanti kalau proses lagi berjalan ya.